aja yang Ula suka baca? Coba ambilkan. Mana kasih lihat ke teman-teman. Buku ini Kujaga Tanganku. Penulisnya Inu Firgiani, ilustratornya Aisyatu Rosyada. Kenapa Ula suka sama buku ini? Oke, sayang sama bukunya. Terus dalamnya kayak gimana? Kok Ula suka sama bukunya? Bisa buka tutup. Oh, bukunya bisa buka tutup ya. Oke. Terus ada lagi? Kenapa? Soalnya gak boleh nendang kakak. Jadi karena bukunya mengajarkan Ula untuk tidak menendang ya. Oke. Yang Ula suka adalah buku Abid. Buku Abid. Mana lihat? Oke, ini buku Abid. Ini penulisnya Bunda Ari. Ya. Nah, kenapa Ula suka sama buku ini? Soalnya sayang. Iya, sayang. Ya, Ula sayang sama semua buku ya. Ya, kenapa? Sayangnya gimana? Soalnya ini pakai Oh, bisa bacanya pakai Hafiz Pen. Terus apalagi dalamnya gimana? Menceritakan dalamnya apa? Bisa sholat bangun surga. Oh, di buku ini menggambarkan, menceritakan tentang surga. Jadi Ula suka ya. Oke. Lagi buku yang Ula suka? WWP, aduh berat. Nah ini ya buku Widya Wiyata pertama, judulnya Kehidupan Sehari-Hari. Kenapa Ula suka sama buku ini? Sama yang sama water. Oh sama, soalnya bisa baca pakai water juga. Terus apa lagi? Soalnya bagusnya kayak gimana emangnya? Apa? Oh, bisa lihat tentang orang kedinginan ya. Terus apa lagi? Tentang apa lagi? Oke. Ya, jadi menceritakan tentang kehidupan sehari-hari ya. Ula juga pasti suka deh ya. Jenjang bukunya, buku-buku yang Ula pilih tadi dan yang saya sediakan juga di rumah memang kebanyakan buku khusus anak usia dini atau tahapan pra-membaca, tahapan membaca awal, tahapan membaca dini. Karena tadi ya bukunya bahannya bookbook tebal gitu ya, lalu menceritakan ilustrasi tentang surga dan sedikit sekali kalimat-kalimat gitu ya. Lalu ini di buku yang ini pun kenapa dia suka gitu kan, karena bukunya ini baik orang-orang gitu ya. Nah, jadi untuk melatih sensorinya juga. Ayo. Lalu untuk WWP pun ini buku ensiklopedia yang ramah untuk anak balita gitu, karena gambarnya pun full gambar, full color, dan teksnya pun masih gampang untuk dicerna oleh anak-anak.